Oke, kita jumpa lagi dalam video kali ini ya. Ini latihan formatif 5.2 ya, mungkin sekitar 126 MF5 ya, trigonometri. Oke, diberi P ya, cos P adalah 45. Sudut dia bagi, sudut tu dia dalam suku yang ke 3 dan 4. Tanpa menggunakan sifir ya, cuba ataupun kalau tu carikan nilai-nilai bagi second of P, cosecant P and cotangent of P. Okey. So daripada sini kita lekalkan dia punya angle dulu. Itu kita tahu dia dah ada bagi sukuan tadi. Okey. So kalau kita nak angle tu dia dekat lebih daripada 180 dan kurang daripada ni, and then dia dah cos dia adalah positif. So dia berada di sukuan keempat. Ni angle of P tu berada di sukuan keempat. Ini dia P. Okey. So dia kata cos, kalau kita createkan segitiga, kita akan dapat segitiga, iaitu cos of P adalah 45. Jadi ini segitiga tepat, and then ini dengan gunakan Pythagoras kita dapat 3 lah. Ok, soalan pertama A, dia suruh carikan apakah second of P. Second of P adalah 1 per cos P. Jadi cos of P dia dah bagi tadi, iaitu 45. Jadi kita dapatlah second of P adalah 5/4. Okay, B. Cosecant of P. Cosecant of P adalah 1 per sine of P. Ok, sine of P, ini all sine, tangent, cos. Jadi sine dia berada di sini, negatif lah ya. Sine of P adalah 3/5. So 1/-3/5. So kita akan dapatlah -5/3. Jadi untuk cotangent of P, tangent of P, dia pun berada di negatif ya. So tangent kat sini yang positif. Tangent, kalau kita tengok rajah ni, tangent of P adalah 3/4. Dan kita akan dapatlah -4/3. Dapat dah. So mudah je, biasanya boleh faham tu ya, mudah. Okey, untuk soalan nombor 4 ni pula, diberi X adalah 1 sudut cakar. Sudut cakar kita tahulah dia duduk berada di sukuan kedua. Dan tangent of X adalah negatif ya. Memang negatif lah, sebab kalau sukuan kedua tu sin yang positif. Tanpa menggunakan sifir, sama juga tadi soalan tadi ya, kita carikan nilai-nilai bagi cotangent of X. Jadi sebelum tu, macam biasa kita melakarkan dulu lah kita punya kita punya sukuan kita. Dia berada di sukuan kedua, iaitu sudut dia ini. Okey, ini yang dimaksudkan dengan sudut cakar. Nah, ini adalah X tadi. Jadi kita ambil segitiga ni lah, segitiga dekat sukuan ni sebagai kita punya reference.
So 8 per 15, maksudnya tangent, tangent depan, opposite itu 8. Nah, kat sini ada 15. Okay, so kita cari dia punya hypotenuse dengan cara kita pakai calculator je lah. Kita pakai calculator. Ini untuk kita buat pythagorasnya, itu kita tambahkan ini, kita gunakan pythagoras saja. So kita tekan calculator, jangan lupa tekan apa bracket ni. So calculator kita square root tu dia tak panjang, ada jenis yang kalau square root dia ada panjang tu, maksudnya dia square root, dia buat ni dulu and then dia square root kemudian. Tapi kalau calculator yang 570 yang biasa kita pakai tu MS, kita letak bracket ni, iaitu cikgu ambilkan satu side ni A square B square, dapatlah square rootkan dia and then kita dapatlah C. Kita tekan sama juga, kita akan dapat 17. Jadi itu yang kita pakai ke pythagoras. So sini kita dapatlah, sini adalah 17. So kita boleh buatlah apa yang dia nak tu. Yang pertama dia nak A adalah cotangent of, A adalah cotangent of ni ya. Cotangent of A adalah 1 per tangent of X. So tangent of X tadi adalah negatif, jadi 1 per negatif macam biasa itu just negatif 8 per 15. Maka kita akan dapatlah negatif 15 per 8. Nah, itu untuk A. Yang B dia nak secant of X. Secant adalah 1 per cos ya. Okey, cos pun negatif kat sini ya. Okey. Cos adalah 15 per 17. Negatif ya. So dapatlah negatif 17 per 15. Then tangent of negative X. Tangent of negative X. Okay. Ya ni cikgu nak ingatkan ni, nak recall . So untuk sebarang sudut ni, kalau sin negatif negatif X, dia adalah negatif sin of X. Untuk cos negatif X, dia akan dapat positif cos. And then tangent untuk negatif angle dia, dia akan dapat negatif of X. Ini kena ingat ni, cos sahaja yang positif balik. So daripada sini yang kita ingat ni, ini bersama dengan negatif tangent of X. So kita just masuk je lah negatif tangent of X yang dia dah bagi tadi. Itu tangent of X adalah negatif 8 per 15. Jadi kita dapatlah positif 8 per 15. Itu je. Boleh ingat pelan-pelan. Kita tengok soalan berikut.